Andai kata kita, sahabat kita sudah diterangkan tidak perlu usolli sebelum solat. Solat itu dengan takbir. Dia kata dia sebut usolli juga, adakah solat tidak sah? Dia sebut tu sah, semayang tu sah, tapi benda tu Nabi tak buat. Dia nak buat juga tak payah, nak kata apa. Payah orang sana. Dia kadang-kadang dia confuse. Dia ingat dia tak niat. Kalau hang tak niat, hang tak main masjid tadi ni. Hang dah pergi makan kedai Pak Abu. Pasal hang niat hang main masjid ni. Niat ni semua niat ni azam untuk kita buat qasad dan azam. Saya nak cakap setiap perkataan saya ni niat. Kalau saya tercakap siap, itu kan maksud saya. Itu tak nak niatlah. Kan? Kita pipi kau kata pam bagi menampak, sorry kata aku tak ada niat. Dia mesti ada niat. Tak kata. Dia kata aku tak niat, betul. Biasanya kalau kau niat aku mesti kata, jangan ganjar aku nak tampang hang kena aku geram. Dia kata.